anjir, udah razia, udah pasti kena punya gua nih. Mbak, ada sarung tangan enggak? Apa? Sarung tangan. Enggak ada ya? Oke. Udah, makasih banyak ya. Yo guys, sekarang udah jam 9.36. Gua barusan habis ngesamsat di sini, habis bayar pajak. Jadi kita harus taat pajak paling enggak ya, guys. Kita bakal langsung mau gaskan pulang. Ini motor kita, guys. Jadi barusan gua habis bayar pajak si motor CBR. Jadi kena 400 berapa ya? Lebih pokoknya 400, guys. Oke, sekarang kita mau gaskan pulang. Ini knalpot gua jadi adem, kenapa ya? Perasaan, wah, ada yang bocor, guys. Knalpot gua kebakar gitu ya. Makanya jadi suaranya jadi kayak gini ya. Wah, parah, guys. Ya udahlah, kita bakal lanjut gaskan pulang aja. Jadi di sini gue nggak pakai sarung tangan ya. Ntar kalau ada murah-murah di jalan gue bakal beli, karena udah panas banget. Oke, kita siapkan uang parkir dulu, guys. Kita gaskan. Jadi ini motor gua ini sebenarnya ini motor juga lagi pajaknya lagi mati, guys. Karena gua belum punya duit, makanya gua cancel dulu untuk motor yang ini ya. Oke. Untuk motor yang ini gua cancel dulu, belum ada duit. Anjay. Belum sanggup bayar pajak, anjir. Yo, ay, kita bakal langsung gaskan pulang. Ntar gua bakal apa ya? Kalau ada sarung tangan di pinggir jalan gitu-gitu, gua bakal beli. Karena punya gua kemarin kena hujan ya. Jadi gua cuci belum kering. Ya, terpaksa telanjang deh. Kalau udah biasa pakai sarung tangan riding ya. Kalau pas udah nggak pakai kayak gini, udah berasa ada yang kurang gitu. Cuman gue belinya di mana ya? Gue beli yang murah-murah aja deh, yang pinggir jalan. Kalau yang bagusan ntar dah, kalau ada duit kita beli yang bagusan, yang keren lah. Cuk, udah razia anjir. Ada razia. Wah, anjir, ada razia, udah pasti kena punya gua nih.
punya gue nih. Wah, parah, udah pasti kena punya gue. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, permisi pak ya, motor gue aman pak. Buset. Anjir, gue deg-degan banget anjir. Banyak polisi pinggir jalan, gue deg-degan banget anjir. Serius dah. Parah. Baru gue omongin motor gue lagi mati pajak ya, udah ada polisi pinggir jalan gitu, brengsek banget. Aduh, bikin jantung gue pengen gimana gitu. Jadi bapak-bapak di belakang gue tadinya udah mau puter balik, kirain dia rajia gitu ya. Gue juga pengen puter balik rasanya tadi. Wah, brengsek banget. Jadi kita kalau udah salah ya, jadi kalau kita udah salah mau di jalan tuh was-was banget. Pokoknya kalau udah ngeliat polisi, anjir, tai banget emang. Posisi kalau udah salah ya, wah brengsek emang. Baru aja keluar dari Samsat udah mau kena polisi rasanya. Ntar dong kalau udah punya duit bakal gue langsung bayar pajak nih motor, daripada jantungan ya. Aduh brengsek. Sekarang hari apa ya, kalau gak salah sih hari Rabu guys, tanggal 23. Jadi gue pikir tadi itu razia ya, makanya gue kaget banget. Set, rame parah, ada apaan ya? Oh, ada pertandingan bola. Bola, piala Dede Gemes. Kak, beda sarung tangan. Oh, ada ki kangkung. Mbak, ada sarung tangan nggak? Sarung tangan. Nggak ada ya? Oke, udah, makasih banyak ya. Susah banget nyarinya ya. Ntar sekali ada yang mahal lagi, gak bisa beli gua kalau yang mahal. Was-was guys, ada yang mau nyebrang, hati-hatilah. Ini anti polisi, dia udah pakai anti polisi. Buset, pada banyak yang robos anjay. Yuk, misi pak. Oke, kita mau cari sarung tangan dulu. Biasanya pinggir jalan sini ada. Nah, sebelah mana lagi, Tong? Oh, no, ujung. Nah, ini dia nih. Ada nih. Mana sarung tangan pak, ada beda sarung tangan si genteng. Hah? sarung tangan si bagusan si genteng bu. Ini kan kenapa? Sinutup jari. Kelang-kelang. Nah, terpaksa gue pakai ini dulu lah, darurat ya, daripada kagak pakai sarung tangan. Jadi harganya 8,5. Anjay. Gak apa-apa lah, kita pakai yang ini aja dulu. Ya, daripada tangan kosong, kita pakai inian.
ya, daripada panas banget. Oke, makasih banyak Bu. Mere mitwa awas. Mesti gue sayang diisi pertalite, tapi gimana lagi, diisi pertamak udah jelas dapatnya sedikit, terpaksa aku lakukan. Gue sih cepet, si baby manda gue sih cepet. Waduh, si air anjir. Aduh, campur air lah. Oke, kita isi cepet. Baru gocap. Wah, udah mau penuh aja nih. Wah, sip. Gak nyampe cepet. 62.000 aja ya. ANPC lagi ngangkatin apaan ya, berat banget kayaknya, buset, batang pohon anjir, batang pohon diangkatin sama Eksa, setuk dong pakai sendok tukang sennya, bapak si bapak. Parah guys. Yo guys, karena gue sebentar lagi udah mau nyampe ya ke rumah makan bebek bumbu hitam yang biasanya kalau gue makan ya. Yo, mungkin sekian dulu untuk video gue hari ini. Terima kasih banyak udah nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya guys. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.